kalau badan kecil petit gitu, ini tergantung ya kecil tinggi atau kecil mungil gitu. Karena nih masih menurut aku intinya gini, kalau sebenarnya punya badan kecil tuh enak karena kita bisa pakai baju model apa aja gitu. Tapi yang paling penting kalau emang misalnya kecil tapi tinggi gitu kan, ya mungkin bisa cari baju-baju yang lebih bervolume, misalnya kayak rok-rok lebar atau celana-celana yang lebar gitu kan, supaya bisa memberikan volume gitu di badannya. Tapi kalau misalnya badannya kecil mungil, ya mungkin kita bisa cari baju yang lebih fit ya, bukannya fit to body. Kalau fit to body kan takutnya ngetat, tapi lebih fit aja gitu, lebih apa ya, lebih pas gitu. Jangan yang terlalu, mungkin hindarilah baju-baju yang konsepnya all size gitu. Nah kalau itu kan tadi kecil, kalau untuk yang mempunyai badan besar? Kalau mempunyai badan yang besar sebenarnya tinggal kebalikannya aja ya. Maksud saya kalau yang badan besar itu kita cari volume baju yang lebih fit gitu ya. Tapi fit jangan terlalu cari atau pakai baju yang volumenya lebih gede gitu, karena akan memberikan efek juga lebih besar gitu kan. Jadi menurut aku cari baju juga ya pertama itu yang fit, and then mungkin dari pemilihan motif atau mungkin warna. Kalau kita badannya besar mungkin pakai warna-warna hitam bisa memberikan efek langsing. Terus kalau motif juga jangan motif yang terlalu besar-besar, mungkin cari motif yang terlalu kecil gitu. Jadi sebenarnya itu secara universal ya, masih banyak lagi kok cara mensiasati bentuk badan.